Saya tinggal di Jakarta. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Kemudian orang tua yang mama masih ada yang di depan ini, itu mama kami. Mungkin itu yang dapat saya perkenalkan. Jadi terima kasih kepada pihak kampung, pihak desa, pihak adat yang secara resmi pada hari ini dapat terlaksananya kegiatan acara tata cara adat perkawinan secara adat di Kampung Nyari yang sudah panjang lebar disampaikan kepala dusun, kepala adat, tokoh adat masyarakat di sini yang telah memberi masukan, memberi pandangan untuk ke depan kepada adik kami yang sebagian nanti akan menjadi warga di Desa Nyari ini. Jadi terima kasih atas diterimanya keluarga kami untuk menjadi warga di sini. Semoga ke depan saling silaturahmi kita di dalam hubungan keluarga, baik pihak dari Nyari, Kabupaten Landak, ke Balai Karangan, Kabupaten Sanggau, semakin erat dan semakin dapat kenal satu sama lain. Mungkin itu cukup dari saya memperkenalkan diri dan keluarga. Juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan rombongan dari Balai Karangan tadi siang yang bisa menghadiri acara adik kami ini, baik itu dari keluarga yang dari Malenggang. Jadi Malenggang itu sebagian besar keluarga kami, bapak dan mama, itu dari Desa Malenggang, Dayak Iban. Jadi di sana itu Dayak Iban separuh. Kemudian ada beberapa teman sahabat rombongan dari Balai Karangan yang juga menyertai kegiatan hari ini dapat hadir, terima kasih. Begitu juga ada teman kami beberapa dari Kucing Sarawak juga datang yang ada di depan kita, itu juga hadir. Jadi terima kasih kepada teman kami dari Sarawak yang juga hadir pada kesempatan hari ini. Cukup sekian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Adil Katalino Becuramin Kak Saruga Basengat Kak Jumbata. Arus, arus, arus. Terima kasih atas penyampaian dari pihak Bapak Ido yang mewakili. Jadi baik di pada saatnya acara kita akan bergeser ke acara selanjutnya. Tapi sebelum kita berangkat ke acara selanjutnya, jadi juga saya tambah sedikit seperti apa yang disampaikan oleh pihak pengurus. Pertama dari Kadus, kata bahkan dari pihak keluarga, saya telah disampaikan kepada kedua mempelai. Nah, kami selaku keluarga, pihak perempuan mengharapkan juga kepada kedua mempelai, tolong camkan, tolong diingat, apapun yang orang tua katakan kepada kita, itu adalah suatu ingatan bagi kita. Karena kita adalah berkeluarga itu sekarang kita sudah menjadi satu, bukan lagi dua. Nah, kalau menjadi satu itu tidak bisa dipisah kembali. Kalau dulu kita masih jadi dua, tapi sekarang kita jadi satu. Nah, saya sangat mengharapkan juga kepada kedua mempelai, tolong apapun acara yang kalian buat ini kita hargai, karena kita adalah orang beradab. Nah, jangan kita sia-siakan, karena kita sudah mengorbankan waktu, tenaga, orang tua, wali-wali sudah hadir dalam kesempatan acara ini. Nah, dan seterusnya perlu juga saya sampaikan kepada pihak keluarga perempuan, pihak keluarga yang laki-laki, karena mungkin takut nanti pertanyaan saya juga. Nah, ini ada dua hal. Mas Bob, saya katakan dua hal.
Jadi acara mereka ini adalah cara pemberkatannya adalah pakai agama. Nah cuma peraga mereka ini peraga ada. Itu cuma peraganya kami lakukan ada. Itu. Jadi pemberkatan mereka cara agama. Nah, supaya pihak keluarga dari laki-laki tahu, karena kami pikir juga itu bersama dua-duanya peraganya baik masih itu biasa juga dipakai dia itu. Nah, mungkin ini yang perlu saya sampaikan juga. Nah, jadi baik, terima kasih. Mungkin acara kita akan berlangsung. Kami mohon kepada ketua umat untuk segera menuju tempat pelaminan ataupun di depan kedua mempelai untuk melakukan suatu pemberkatan kepada kedua mempelai. Jadi waktu yang tepat yang kami persilakan. Sementara kita lagi menunggu tua umat lagi siap-siap. Kami mohon kepada pemuda-pemudi, orang tua yang sudah hadir dalam sekitar lingkungan ini, kami mohon supaya ngumpul karena acara pemberkatan kedua mempelai akan dilakukan. Jadi sebelum pembukaan ini mulai, mungkin ada sesuatu hal yang masih belum beres, yang mungkin disiapkan. Kami mohon kepada panitia ataupun bagian seksi-seksi siapkan supaya acara kita cepat berlangsung. Nah, bagi tamu undangan kami mohon segera makan, yang belum makan jangan sampai lapar ya. Terima kasih.
Informasi untuk Bapak Ibu semuanya, jadi ini ada kawan-kawan kami, mohon maaf ya untuk memotong acara ini. Mereka, karena mereka tidak bisa lama, karena mereka mau pulang, tidak bisa nginap ya. Jadi mereka minta mohon foto dulu sebentar ya, ya sementara ini belum dimulai ya. Jadi mereka ini akan pulang nanti, tidak menginap ya. Terima kasih. Thank you.
Ini pakai payung kan tadi. Wah, iya. Lah, 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 punya lo. Lah. Iya, Di. Lu apa? Astaga. Lu aja. Oke, 3, 2, 1 Kalau di jalan itu mereka tidak yang jadi baik, sekali lagi kami beritahukan kepada para undangan tamu jalan yang belum makan, supaya makan. Nah, saya makan, jadi kita duduk bersama di ruangan ini. Karena sebentar lagi ada pemerintah yang akan dimulai, jadi mereka lagi mempersiapkan bahan-bahan yang untuk disiapkan. Belum mak. Hai, Jati. Nama. Saya jawab. Mak. Ini ya. Hai.
Thank you.